بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اكرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, jemaah maghrib, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah suatu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah atau Tamasya ke Surga karya Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih pada mukaddimah <coughs> jelaskan tentang uh, keindahan surga yang pada akhirnya beliau mengatakan pada halaman 12 dari kitab fawa ajaban kaifa laha nama kaifa laha faya fawa ajaban laha kaifa nama dan seterusnya dari apa yang telah kita baca ya maka menajubkan bagaimana seorang bisa seorang penuntut surga bisa tidur nyenyak ya maksudnya sini menjelaskan kepada kita kalau kita sudah melihat yang lebih indah Ya, kalau kita sudah melihat yang diperlihatkan yang lebih indah dan kita dijanjikan untuk mendapatkan itu, maka kira-kira kita masih bisa hidup tenang, kita bisa masih bisa menikmati dunia. Tentunya ini hal yang menakjubkan, maksudnya hal yang aneh. Sudah diperlihatkan yang indah yaitu surga, bidadari-bidadarinya, istana-istananya, kebun-kebunnya, pemandangannya Ya, maka, bagaimana bisa kita masih bisa senang, masih bisa nyaman dengan dunia, apalagi mendahulukan dunia? Ya. Dan tentunya di sini tergantung pada keyakinan seseorang atau iman seseorang. Dan tentunya dibahas dalam buku-buku akidah, yaitu termasuk jenjang yang tertinggi dalam agama adalah sesuatu yang gaib laksana nyata. Sesuatu yang belum dia lihat itu laksana dia lihat dengan mata kepala, itu jenjang yang tertinggi dalam agama yang disebut dengan jenjang ihsan. Misalnya, Allah, dia belum pernah lihat, tapi seakan-akan dia melihatnya. Surga belum pernah dia lihat, tapi seakan-akan dia melihatnya. Maka, ketika disebutkan tentang keindahan surga, itu bagaikan dia tamasya ke surga. Bagaikan dia jalan-jalan, dia pantau, dia lihat-lihat, dia keliling-keliling akan keindahannya, melihat bidadarinya, istananya, taman-tamannya, sungai-sungainya, kebun-kebunnya. Bagikan seperti itu, bagikan nyata. Nah, kira-kira kalau sudah sampai pada jenjang seperti ini, maksudnya yang gaib itu laksana nyata, apakah dia masih tergila lagi, lagi dengan dunia, masih terbawa dengan dunia, maka tentunya ini pelajaran bagi kita semua, dunia saja yang serba kurang, ya yang serba susah dan sementara tapi karena dia nyata pengaruhnya begitu besar bagi manusia pengaruhnya begitu besar bagi manusia karena dia nyata nah kira-kira bagaimana akhirat yang keindahannya yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dihayalkan dan abadi kalau pada hamba itu laksana nyata kira-kira bagaimana pengaruhnya Ya kan, kira-kira bagaimana pengaruhnya? Jangan ditanyakan bagaimana pengaruhnya dia, bagaimana kerinduan dia, ya semangat dia, ya ambisi dia untuk menggapai surga, ya. Tapi sekarang kita masuk pada Abiyat syiri ya, bait-bait syair. Di sini ada bait syair yang dibawakan oleh penulis dalam ini asal atau di beliau sebutkan dalam uh, uh, potongan bait syair yang disebutkan dalam kasyida. Ini kasyida al-mimi ada uh, kasidah beliau yaitu Ibnu qayyim punya qasidah namanya qasidah Al-Mimiyah. Yang mana bait-bait syair ini uh, apa namanya? eh uh, bait yang lebih panjang dari ini itu disebutkan dalam kitab beliau uh, Tariqul Hijratain. Tariqu Al-Hijratain. sekarang kita baca bait-bait uh, syair tentang surga oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. كتبلي رحمه الله: "وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم". ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم فذيالك الوادي يهيم صبابه محب يرى ان الصبابه مغنم ولله افراح المحبين عندما yukhatibuha min wa yusallimu dan seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imam uh, Ibnu Al rahimahullah sini banyak ya ada tiga halaman ya tiga halaman berisi atau empat halaman ya berisi tentang bait syair bait syair tentang keindahan surga ya bait syair tentang keindahan surga Baik kita artikan saja dari bait-bait syair beliau tentang keindahan surga. Di sini saya tuliskan artinya supaya lebih rapi terjemahannya. Itu semua tidak lain adalah gelora membawa untuk mendapatkannya tidak ada yang menandinginya dan Tuhan Maha Tahu akan hamba-hambanya. Kendati dipagari dari jangkauan kita dengan segala hal yang tidak menyenangkan dan diselimuti dengan hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan jiwa. Maksudnya sini beliau menggambarkan bahwa surga itu seperti itu, artinya memang menyedihkan, artinya untuk mendapatkan surga itu ya tidak menyenangkan, ya dipagari oleh apa namanya dipagari oleh kesusahan ya diliputi oleh uh, penderitaan ya, sini beliau menggambarkan ya kendati dipagari dari jangkauan kita dengan segala hal yang tidak menyenangkan dan diselimuti dengan hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan jiwa iya ini gambaran tentang surga sebagaimana hadits yang sering kita dengar uh, Nabi saw bersabda huffatil bersabda, bil makari wa naru bishahwat. Surga itu diitari dengan al-makarih, dengan sesuatu yang berat, ya menyedihkan, ya menyakitkan, ya tidak disenangi oleh jiwa. Eh, Semana itu, wohu fatin narubis syahwat. Sementara neraka di, di, diitari atau dikelilingi oleh sesuatu yang bersesuaian dengan syahwat. Ini yang beliau gambarkan di sini. Kendati dipagari dari jangkauan kita dengan segala hal yang tidak menyenangkan dan diselimuti dengan hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan jiwa demi Allah betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya ya demi Allah betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya sini beliau menggambarkan ya tentang kebahagiaan orang yang telah dimasukkan ke dalam surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Siapa yang selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung sini beliau membahasakan demi Allah betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya ya betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya ya karena uh, telah kita bahas pada ayat-ayat dan hadis yang berlalu bagaimana keindahan surga itu di samping seorang kekal di dalamnya dia mendapatkan semua yang diinginkan semua yang diinginkan kesenangan yang diinginkan dia dapatkan istana-istana wanita-wanita cantik ya keindahan pemandangan, kebun-kebun, buah-buahan dan semua yang diinginkan didapatkan. Ya. Yeah. Demi Allah betapa uh, demi Allah betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya. Ya, yeah. dengan berbagai macam kenikmatan yang bisa ia nikmati. Dengan berbagai macam kenikmatan yang bisa ia nikmati. Ya. Yeah. Ayat dan hadis yang telah kita bahas. Ya, yeah. berbagai kenikmatan yang bisa ia nikmati. Ya, bisa tercakup dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Walakum fiha tashtahi anfusukum, walakum fiha tad'un Di Surga itu kalian mendapatkan semua yang kalian sukai dan semua yang kalian minta. Jadi semua yang kita sukai dan semua yang kita minta itu kita akan dapatkan. Ya, sini beliau bahasakan demi Allah betapa bahagianya dikumpulkan di dalamnya dengan berbagai macam kenikmatan yang bisa dinikmati. Ya demi Allah betapa enaknya hidup di kemah-kemahnya, di taman-tamannya dan berjalan-jalan di dalamnya dengan senyum riang. Ya maksudnya seorang di Surga dia mengelilingi melihat pemandangan-pemandangan, ya menikmati uh, buah-buahan di kebun-kebun, ya melihat sungai-sungai, istana-istana. Ya beliau bahasakan di sini. Ya demi Allah uh, betapa Enaknya hidup di kemah-kemahnya, di taman-tamannya, dan berjalan-jalan di dalamnya dengan senyum riang. Demi Allah, betapa indahnya lembah-lembahnya! Ya, tempat mendapatkan tambahan, ya, bagi tamu-tamu khusus, jika Anda termasuk di antara mereka. Maksudnya, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga ini merupakan tamu pilihan, bukan sembarang. Ya, bukan sembarang orang yang bisa mendapatkan surga, tapi ini tamu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, beliau bahasakan beliau bahasakan demi Allah betapa indahnya lembah-lembahnya tempat mendapatkan tambahan-tambahan e, tambahan bagi tamu-tamu khusus jika anda termasuk diantaranya ya maksudnya jika jika kita termasuk diantaranya maka masya Allah ya demi Allah betapa indahnya ya betapa indahnya lembah-lembahnya ya di lembah tersebut rasa rindu bergemuruh ya sang kekasih melihat bahwa kerinduan ini mendapatkan kemenangan Ya demi Allah betapa bahagianya para kekasih ketika Allah mengajak mereka berdialog dan memberikan ucapan selamat kepada mereka. Disebutkan di surga nanti ketika seorang masuk surga eh, dikatakan "Salamun 'alaikum", keselamatan atas kalian. Keselamatan atas kalian. "Salamun 'alaikum bima sabartum fa kata Allah Subhanahu wa taala, keselamatan atas kalian. Kalau kita bahasakan salam sejahtera gitu ya. Ya, salam sejahtera Baik kalian. Assalamualaikum bima sabartum karena kesabaran kalian di dunia itu perlu sabar. Di dunia itu perlu sabar. Telah disebutkan tadi ditari dengan dipagari dengan hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, tidak menyenangkan, ya, memberatkan. Memang perlu kesabaran, ya perlu kesabaran. Tapi tentunya mengingat dunia sementara dan surga itu abadi, maka tentunya akan ringan untuk bersabar menghadapi kesusahan hidup di dunia ya daripada kita sengsara selamanya mendingan kita sengsara yang sementara lagian lagian tidak 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 susah ya tidak susah amat ya kita susah kita bersabar di dunia tidak tidak susah sekali ya artinya apa apa yang dihalalkan itu hal yang baik dan apa apa yang diharamkan juga itu merupakan hal yang jelek maka kita bersabar di atas agama itu ya sebenarnya tidak ada ruginya ya kebaikan baik kita di dunia dan di akhirat Ya, ketika Allah mengajak mereka berdialog dan memberi ucapan selamat kepada mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyambut, maksudnya berbicara kepada penghuni surga. Ya, berbicara kepada penghuni surga, keselamatan baik kalian. Ya, fani ma'okobaddar, maka ini merupakan negeri yang terbaik. Fani ma'okobaddar, selamat baik kalian, ini merupakan negeri yang terbaik. Ya, negeri yang terbaik. Masya Allah, kita mendengarkan ya perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sembah. Yang selama ini kita ibadahi di surga, kita akan mendengarkan perkataannya, kita akan dengarkan tutur katanya, kita akan memandang wajahnya, kita akan dengarkan sambutannya. Allah akbar, ya kan? Yang merupakan merupakan uh, nikmat yang luar biasa, ya. Nikmat yang luar biasa bagi tamu-tamu khusus, tentunya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus. Demi Allah, betapa sejuknya mata melihat wajah Allah dengan jelas. Allah Akbar. Ya, demi Allah, betapa sujuknya mata melihat wajah Allah dengan jelas. Di bagi orang-orang yang beriman, ya tentunya di dunia ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dengan mata kepala. Iya kan? Karena Allah masih gaib, masih gaib. Artinya belum belum terlihat oleh kasat mata. Tapi orang-orang yang beriman, suatu ke, suatu nikmat yang besar, bahkan nikmat yang terbesar di surga. Ya, bahkan nikmat yang terbesar di surga yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya, enggak harus lewat kamera, enggak harus antri atau ketutup gunung atau ketutup awan tanpa perantara, dia lihat dengan jelas. Ya. Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr." Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian bagaikan melihat bulan purnama. Ya, maksudnya bukan seperti bulan, tapi indah betul. Ya, indah betul. Ya, kalian tidak perlu antri. Ya, kalian tidak perlu antri untuk melihatnya, tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi melihat Allah di hari kiamat itu pada dua tempat. Yang pertama di padang masyar, di arasatul kiamat di padang masyar, dan yang kedua di surga. Yang kedua di surga. Dan nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar di surga, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan nikmat ini. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Bayangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah dijamin masuk surga Itu pun berdoa kepada Allah Doa beliau Allahumma, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik Ya Allah saya meminta kesempatan Saya meminta diberikan kesempatan Untuk bisa melihat wajahmu Ya Kini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana itu merupakan nikmat yang terbesar di surga Demi Allah, betapa sujudnya mata melihat wajah Allah dengan jelas. Masya Allah, ya, di selama ini kita sujud, kita ibadah, belum pernah kita lihat, belum pernah kita lihat. Tapi bagi orang yang sampai pada jenjang ihsan, bagi orang yang sampai pada jenjang ihsan, pada jenjang yang tertinggi, Islam, iman, dan ihsan, sampai pada jenjang ihsan, yaitu sesuatu yang gaib laksana nyata, maka Allah yang belum dia lihat dengan mata kepalanya karena kuatnya keimanan. Kuatnya ilmu dan keyakinan Bagikan dia lihat dengan mata kepalanya ya, Itulah ihsan Anta'budallah haka'anna katarah Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya Sesuatu yang gaib laksana nyata Allah belum engkau lihat tapi itu laksana nyata Surga engkau belum lihat tapi itu laksana nyata Keindahan-keindahannya Belum engkau lihat tapi itu laksana nyata Itulah tingkatan yang tertinggi dari agama Iya Tidak ada gunung yang menutupinya dan mata pun tidak bosan memandangnya. Maksudnya tidak ada perantara, tidak ada yang menghalangi untuk melihat Allah. Tidak ada awan, tidak ada gunung, tidak ada antrian. Ia ya, tidak perlu susah payah antri melihat Allah Azza wa Jal. Semuanya dari tempatnya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak pernah bosan memandangnya. Duhai pemandangan yang membuat wajah berseri-seri. Ya, artinya kalau seorang melihat sesuatu yang senang, membuat seorang itu bercahaya membuat seorang itu berseri-seri. Iya. Artinya tampak tampak kebahagiaan ketika memandang Allah dari wajahnya. Ya, wajahnya berseri-seri. Iya. Segala segalanya aman dan setelah itu segalanya aman setelah itu dan sang kekasih pun terhibur. Iya. Maksudnya di 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 akhirat kelak di surga tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Maksudnya Ya dalam semua kenikmatannya tidak ada efek samping, ya tidak ada efek samping, tidak ada apa namanya uh, dampak negatifnya. Beda kayak dunia ya kita makan yang enak ya kita ikuti kesenangan kita itu resikonya berat ya kita mau makan yang enak tanpa ada batasan kita ikutkan hawa nafsu kita tanpa ada batasan makanya tentunya hal yang uh, beresiko yang mengakibatkan penyakit dan semisalnya ya tapi di sana semuanya aman. Ya, aman tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada macam-macam dan juga tidak ada penyakit. Ya, semuanya aman. Ya. Demi Allah betapa banyaknya kebaikan jika ia tersenyum. Ya. Demi Allah betapa banyaknya kebaikan jika ia tersenyum. Ya, artinya menggambarkan beliau menggambarkan bahwa e, betapa banyak kebaikan yang ada yang 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 dirasakan oleh hamba ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang dirasakan bagi sekujur tubuhnya, wajahnya berseri, hatinya senang, matanya tidak pernah bosan, dan seterusnya. Kesenangan yang tidak bisa dibahasakan jelas. Itulah kenikmatan yang tertinggi di surga. Ya, kenikmatan yang tertinggi di surga, segalanya aman uh, demi Allah, betapa banyaknya kebaikan jika ia tersenyum. Untuknya cahaya di pagi hari bersinar, duhai betapa nikmatnya memandang kepadanya jika ia datang, dan betapa indahnya suara betapa indahnya suaranya jika ia berbicara. Jadi masya Allah di dunia ini kita hanya apa namanya melihat dengan pandangan hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ada dan benar-benar indah. Inna Allah Jamil Jamal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sungguhnya Allah maha indah mencintai keindahan. Ya demi Allah betapa banyaknya kebaikan jika ia tersenyum Untuknya cahaya di pagi hari bersinar, duhai betapa nikmatnya memandang kepadanya jika ia datang, dan betapa indahnya suaranya jika ia berbicara. Dan uh, disebutkan dalam hadith, uh, disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam banyak ayat, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَصْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ كِيلًا وَمَنْ أَصْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Ya siapa yang lebih baik perkataannya, yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya tidak ada ucapan yang paling baik, yang paling jujur, penuh makna, paling indah, kecuali ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita akan dengar langsung. Di sana kita akan dengar langsung. Di dunia ini kita hanya baca, kita baca Al-Quran, itu merupakan perkataan pencipta kita. Apa yang kita baca, apa yang ditulis dari Al-Quran, apa yang dihafal, itu merupakan perkataan pencipta kita. Tapi di surga kelak kita akan dengar. Perkataan pencipta kita, kita akan dengar. Sambutan pencipta kita, kita akan lihat wajah pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai, betapa pemalunya ranting yang basah ketika ia bergoyang. Betapa pemalunya dua fajar ketika ia mengulum senyum. Sini-sini membahasakan tentang keelokan ranting-ranting ya ke, 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 keelokan apa namanya subuh hari di fajar di, di 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 surga ya membahasakan tentang keindahan surga bagaimana suasana fajarnya ya bagaimana eh, ranting-rantingnya pepohonannya ya penuh dengan keindahan ya penuh dengan keindahan jelas ini di di dunia hanya cerita tapi bagi orang yang beriman aslinya sampai pada jenjang ihsan itu bagikan dia lihat dengan mata kepala ya bagaikan dia melihat dengan mata kepala artinya yang di dunia saja begitu indah di fajar di waktu fajar melihat apa namanya ranting-ranting pohon-pohon yang yang rindang ya dengan embun-embunnya di pagi hari ya, suatu apa namanya keademan ya ke kesejukan kebahagiaan di dunia aja sudah masya Allah ya di Malino misalnya melihat ranting-ranting dengan embunnya di pagi hari ya ditemani dengan orang yang kita cintai, masya Allah, ya kan? Ya bagaimana dengan, ya bagaimana dengan e, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya, jelas tidak bisa kita bahasakan. Ini sekedar pendekatan, ya tidak bisa kita bahasakan. Sekedar pendekatan, ya sekedar pendekatan. Kira-kira kalau sampai pada jenjang keyakinan seperti nyata, kita lihat seperti nyata. Kira-kira nggak tergila-gila dengan surga, Ha? Masih tergoda dengan dunia, masih terpesona dengan dunia, masih tertarik dengan dunia. Ya, kalau kita punya misalnya, masya Allah, awalnya mungkin PT-PT mobilnya kan, ya mobil PT-PT, tiba-tiba dikasih misalnya Hilfire misalnya, Alfar misalnya, ya kira-kira masih tertarik dengan mobil angkotnya, ya, artinya kalau ada yang lebih indah, itu manusiawi, manusiawi. Kalau ada yang lebih indah, apa yang lagi pikir yang, yang barang ronsokan itu, ya kan? Iya, maka ketika ini disebutkan tentang keindahan surga, ya, kalau sampai pada jenjang keyakinan seperti nyata itu derajat, derajat ihsan, kira-kira gimana maksudnya kita masih bisa tenang umur kita yang singkat ya, umur kita yang singkat, harusnya kita semaksimal -se mungkin, pokoknya semaksimal mungkin mumpung saya masih hidup semaksimal mungkin untuk kehidupan saya yang paling indah. Harusnya seperti itu. Kita nggak bisa tenang lagi, kita nggak bisa bersenang-senang lagi dengan dunia. Pokoknya kita habis-habisan, mumpung saya masih hidup, ini kesempatan saya untuk kehidupan saya yang selamanya, yang penuh dengan keindahan yang kekal abadi, saya akan maksimalkan sebaik mungkin. Iya, ini akan berpengaruh seperti itu. Ini tujuan dari kita belajar tentang keindahan surga. Iya, tujuan dari kita belajar tentang keindahan surga, membuat kita tergila-gila dengan surga. Iya, sudah nggak cinta lagi dengan dunia, bahkan kita jadikan dunia untuk surga. Ya, terjadikan dunia untuk surga mau umur kita harta kita tenaga kita pikiran kita kita korbankan semuanya bahkan kita wakafkan hidup kita untuk surga ya. taib. Jika hati Anda sakit karena cinta kepadanya, maka ia pasti tiba, maka pasti, maka ia pasti tiba di tempat Anda dengan obat dengan obat di tangan. Maksudnya ya segala yang uh, mengkhawatirkan, ya semuanya akan ada obatnya. Maksudnya semua akan ada penawarnya. Tidak ada yang apa namanya uh, tidak ada yang uh, uh, menyakitkan atau uh, memberatkan di surga tersebut. Anda ee, lihat pesona wajahnya, jika ia memperlihatkan diri kepada anda, seluruh organ tubuh terasa senang dan mendapatkan kenikmatan dengannya. Maksudnya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi yang merasa, merasa bahagia bukan cuma mata, ya bukan cuma mata yang apa namanya tidak bosan memandangnya, demikian pula wajah berseri-seri, demikian pula seluruh apa namanya, e, anggota tubuh ini merasakan e, kesejukan dan kebahagiaan. Ya, ini menggambarkan tentang keindahan ya, bagaimana perasaan, bagaimana kebahagiaan ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa ya. taala. Kalau di dunia ini kan kadang kalau kita melihat yang indah palingan mata saja, kalau kita makan yang enak palingan leher saja. Ya palingan leher saja, tapi ini seluruh badan merasakan bahagia. Ya, seluruh badan merasakan bahagia di dunia. Kadang kita makan enak untuk leher, tapi penyakit bagi badan yang lain. Penyakit bagi tubuh tubuh yang lain, kita mungkin begadang ya, melihat keindahan, tapi begadang itu penyakit bagi tubuh yang lain, bagian yang lain. Tapi keindahan di surga semuanya ketika kita menikmati, antaranya melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan merasakan senang dari mata, dari ujung kepala hingga uh, dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya akan merasakan senang. Iya, berbagai macam uh, mata merasa takjub ketika melihatnya berbagai macam buah-buahan dengan berbagai cita rasanya yang tidak pernah habis. Ya, buah-buahan ya, disebutkan dalam Al-Quran diantaranya Allah berfirman, wa inabu wa qadba wa zaituna wa nakhla wa dijelaskan tentang keindahan eh uh, buah-buahan ya keindahan uh, buah-buahan berbagai macam buah-buahan cita rasanya ya yang tidak pernah habis ya tandan dari anggur dan apel surga tandan dari anggur anggur dan apel surga maksudnya segala jenis buah-buahan kemudian disebutkan di antara buah-buahan yaitu anggur ya ada anggur ada apel karena anggur itu bukan buah sembarangan anggur di dunia saja masya allah eh, di tandannya artinya seorang eh, memetik anggur dari pohonnya artinya masih ada E, tandannya itu punya seni tersendiri, punya kebahagiaan tersendiri, ya punya kebahagiaan tersendiri. Bagaimana kalau kita melihat kebun-kebun anggur? Ya kalau di Yaman itu anggur murah ya karena memang di Yaman utara itu daerah dingin dan tanahnya subur, itu di sana petaninya petani anggur, ya petani anggur, ya makanya anggur murah. Kita melihat, masya Allah, anggur padang pasir karena kadar air yang kurang maka manisnya luar biasa. Ya, manisnya luar biasa beda ya di tanah yang kadar airnya banyak itu kadar anggurnya uh, tidak itu kurang bagus. Tapi kalau di Timur Tengah yang kadar airnya kurang, ya masya Allah itu luar biasa. Bagaimana disebutkan secara khusus, padahal buah-buahan semua ada disebutkan tersendiri anggur-anggurnya, ada apel surganya. Ini menunjukkan uh, anggur, apel itu bukan buah yang sembarangan. Demikian pula kurma disebutkan dalam ayat, ya disebutkan dalam uh, ayat ya tentang uh, kurma wakwa ibatro bawak sandihakot dan seterusnya disebutkan tentang uh, kurma ya karena uh, kurma itu juga bukan buah yang sembarang ya tapi termasuk buah-buahan yang ya nikmat sedangkan kurma di dunia sudah begitu nikmat bagaimana dengan uh, kurma di surga delima uh, delima di mana di dalamnya Ya, di di mana di dahan-dahannya terdapat isi yang sangat lezat. Bunga-bunga yang didekatkan di pipinya, khamar yang didekatkan di mulut. E ini menggambarkan tentang keindahan, bagaimana taman-taman ada bunga-bunga dan bagaimana khamar, bagaimana khamar wakasan dihaka dihaqa, wa ka dihaqa kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu e, apa namanya? cawan-cawan atau gelas-gelas yang berisi khamar. Ya, jangan 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 gambarkan Khamar di dunia saja, ya. Khamar di dunia saja sudah banyak yang lupa Allah, ya. Yang lupa Allah gara-gara khamar. Gara-gara khamar di dunia. Bagaimana dengan khamar di surga? Di sana ada khamar yang al Syaribin Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat lezat bagi orang yang meminumnya, ya. Sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Jadi mau cari apa? Khamarnya ada, wanitanya ada, ya. Keindahannya ada, semuanya ada. Apalagi yang kita mau cari? ya kan umur kita hanya 60 tahun itu pun nih sekarang bukan bukan 60 tahun lagi kita sudah jalani sekitar 30 tahun, 20 tahun tinggal sisa usia. Ya tinggal sisa usia, apalagi yang kita cari? Ya, apalagi yang kita cari? Ya, Di sisa usia kita ini masih tergila-gila dengan dunia, terpesona dengan dunia, maka tentunya dengan dengar keindahan surga seperti ini membuat kita berpikir. Ya, membuat kita berpikir. Uh, ingatlah kepada Ar-Rahman wahai pelamar wanita-wanita jelita. Jika Anda menginginkannya, maka inilah waktu maharnya telah datang. Iya, yeah. maksudnya kalau mau kita melamar wanita-wanita surga, sekarang kita di dunia ini waktunya. Ya. Yeah. Jangan nanti di surga, jangan bilang ah nanti di akhirat baru diurus. Dunia-dunia nanti di akhirat baru diurus. Urusan dunia urusan dunia. Nanti setelah mati ya urusan setelah mati. Nah, ini apa namanya? Ya, orang bilang tiba masa tiba akal. Ya, ini repot nanti orang seperti ini. Maka eh, ingatlah kepada Ar-Rahman wahai pelamar wanita-wanita jelita jika Anda menginginkannya. Eh, maka inilah waktu maharnya telah datang. Kita sekarang di dunia ya waktu mengumpulkan mahar. Ya, waktu mengumpulkan mahar ya, kalau kita sekarang waktu mengumpulkan uang panai. Ya. Waktu mengumpulkan uang panai, ah ini dia. Nah, Tiba waktunya akan tiba waktunya, ya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita waktunya nikah. Nah sekarang sebelum tiba waktunya kumpulkan, kumpulkan apa namanya, ya maharnya, ya kumpulkan maharnya, ya. Maka inilah waktu maharnya telah datang, puasalah anda pada besok pagi. Puasa lah Anda pada besok pagi, barangkali dengan begitu Anda meraih Idul Fitri pada saat seluruh manusia disuruh puasa. Ya maksudnya, ketika, ketika kita memanfaatkan waktu, misalnya di dunia kita mengumpulkan amalan sebanyak mungkin, maka kita bersenang-senang orang pada bersusah-susah. Ya, kita bersenang-senang orang bersusah-susah dulu mereka bersenang-senang di dunia, tapi setelah itu mereka bersusah sudah di akhirat. Kita bersenang-senang di di akhir di akhirat yang dulu kita bersusah susah di dunia dengan mengumpulkan mahar dengan mengumpulkan amalan soleh ya untuk apa namanya kesenangan kita di akhirat kelak dimana orang-orang yang bersenang senang di dunia mereka bersengsara sengsara atau bersusah susah di akhirat majulah dan jangan puas dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan ini maksudnya terus kita semangat Jangan merasa, oh lumayan, saya sudah sholat. Oh lumayan, saya sholat Jumat. Ya kan? Jangan merasa, barusan kita sholat Jumat sudah kayak bagaimana ya? Ya, padahal kan tidak benar. Tidak benar. Jum ya, apa namanya, rukun Islam itu bukan sholat Jumat. Ya kan? Rukun Islam itu, rukun Islam itu sholat lima, lima waktu. Iya, ada orang, kita lihat kaum muslimin, Masya Allah, dengan senang hati dia Jumatan. Tok, ya. Maka ini, eh, uh, apa namanya apapun dari amalan yang kita kita kumpulkan maksudnya yang kita amalkan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan maka jangan merasa cukup ya jangan merasa cukup di di akhirat kelak setiap orang akan menyesal setiap orang akan menyesal termasuk orang yang beramal kenapa bisa dia menyesal kenapa tidak sebanyak mungkin dia kumpulkan amalan nah kira-kira bagaimana dengan orang yang berdosa Bagaimana penyesalan bagi orang yang berdosa. Orang yang beramal saja, dia menyesal. Kenapa enggak sebanyak mungkin? Semua kebaikan yang dia lakukan, dia lihat di sana. Kenapa waktu, waktunya untuk beramal, kenapa dia enggak maksimalkan? Maka dia sesali hal itu. Ya, maka eh, majulah dan jangan puas dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan ini. Karena sesungguhnya orang yang tidak bangkit, maka tidak selamat dengan semua kesenangan. Ya, harus bangkit. Ya, harus semangat jangan pernah merasa cukup. Ada nikmat, tambah. Ada nikmat, kita bisa sholat, kita bisa belajar, kita bisa bersedekah, tingkatkan, pertahankan dan tingkatkan. Ya, pertahankan dan tingkatkan karena tentunya kita ingin tambahan nikmat. Ya, kita sudah di atas nikmat, tapi tentunya kita ingin tambahan nikmat. Kita ingin tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat ya kunci keberhasilan yaitu punya semangat ya punya semangat dan tidak pernah merasa cukup ya tidak pernah merasa cukup orang yang berbuat baik di dunia ini dia tidak pernah merasa cukup pokoknya dia memaksimalkan kesempatan yang ada untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak mungkin mari kita berjalan menuju surga surga aden mari kita berjalan menuju surga surga aden karena ia adalah tempat tinggal kita pertama dan di dalamnya terdapat banyak kemakemah. Ya, maksudnya asalnya manusia di surga. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam itu di surga, tapi karena kesalahan yang dilakukannya, maka dikeluarkan dari surga. Maka asal tempat manusia itu surga. Itu kampung halamannya. Ya, itu kampung halamannya dan tentunya sebagai apa namanya? seorang yang dikeluarkan dari kampung halaman, dia rindu dengan dia, dia rindu untuk kembali kepada kampung halaman, suatu kebahagiaan yang tiada tara ketika ia bisa kembali ke kampung halamannya dan ingat asal manusia tempat tinggalnya adalah di surga sebagaimana Nabi Adam Alaihissalam tempatnya di surga bersama istrinya dan e, karena makan buah yang dilarang ya maka dikeluarkan dari surga dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan maka sekarang Allah kasih kita waktu selama kita di dunia Allah kasih kita waktu kamu berusaha ya di dunia ini supaya kamu bisa kembali ke kampung halaman ya supaya kamu bisa kembali ke kampung halaman. Ya, mari kita berjalan ke surga-surga menuju surga-surga Aden karena ia adalah tempat tinggal kita pertama dan di dalamnya terdapat banyak kemah-kemah. Tragisnya kita tertawan oleh musuh. Mengerikan ya, maksudnya ternyata kita di dunia tertawan oleh setan. Ya. Padahal di dunia ini Allah jadikan kesempatan untuk bisa kembali ke kampung halaman, ternyata tertawan oleh setan. Ya, tertawan oleh setan, tertangkap oleh setan, dikuasai oleh setan, nggak jadi kembali ke kampung halaman. kira-kira gimana? ya yeah. tragisnya ketika tertawan oleh musuh. duhai, duhai dapatkah kita kembali ke tempat kita semula dengan dengan selamat? ya yeah. maksudnya bagaimana mungkin kita bisa kembali ke kampung halaman, ke surga kalau kita di dunia tertawan oleh setan? ya yeah. tertawan oleh setan, menjadi pengikut syaitan ya yeah. menjadi penurut Tunduk kepada syaitan Bagaimana mungkin bisa kembali ke kampung halaman yeah. Duhai dapatkah kita kembali ke tempat kita semula dengan selamat Mereka yang Mereka yang mengatakan bahwa jika Mereka yang mengatakan bahwa jika Orang asing dideportasi Dan dijauhkan dari tanah airnya Maka ia rugi besar Maksudnya bayangkan Ketika ia ditangkap atau dikuasai oleh setan, maka dia akibatnya dikeluarkan dari kampung halamannya. Artinya di, di, dikeluarkan dari kampung halamannya. Dia tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Maka dia rugi. Maka dia rugi besar. Maka dia rugi besar. Tidak bisa kembali ke kampung halaman. Tidak bisa kembali ke tanah air. Ya, tidak tidak bisa kembali ke tanah kelahiran, negeri asal. Ya, dia dikeluarkan dari situ. Itu kerugian yang besar kerugian yang besar, ya. maka ingat ya, syaitan menguasai kita hanya waktu yang umur yang terbatas. tapi jangan sampai di dunia ini syaitan uh, menguasai kita, kita menjadi orang yang nurut sama syaitan, maka kita termasuk orang yang dideportasi dari surga, ya? dikeluarkan dari, di, 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 dikeluarkan dari surga, ya? Di, dikeluarkan dari uh, negeri uh, dan tanah air kita, ya? negeri asal kita, duhai adakah keterasingan yang melebihi keterasingan kita ya ini suatu keterasingan yang sangat bayangkan eh, itu asal ya negeri kita ya gara-gara dunia kita dideportasi dikeluarkan dari eh, negeri kita tanah air kita asal kita asal tempat tinggal kita itu keterasingan yang sangat keterasingan yang sangat ya duhai adakah Uh, Tapi musuh-musuh kita telah banyak berkorban untuk berkuasa. Musuh-musuh kita telah banyak berkorban untuk berkuasa. Ingat iblis di hadapan Allah sudah bersumpah. Ya, iblis ini nggak main-main. Nggak main-main. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, Fabi ya Allah, karena Engkau telah mengutuk saya, ya, lauguyan nahum ajmain. Saya akan sesatkan semuanya manusia itu. Iya, illa ibadah kami mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka kuncinya ketulusan, tulus mencari surga, tulus mencari akhirat, ya rindu dengan surga, ya ini yang bisa selamat dari apa namanya tangkapan iblis dan bala tentaranya. Iya, jadi musuh-musuh kita telah banyak berkorban untuk berkuasa. Iya, maka kita kita berjalan menuju pasar. Ini nikmat yang lain. Kita berjalan menuju pasar. Ya, di surga itu ada pasar. Di surga ada pasar. Di dalamnya ada orang-orang yang tercinta bertemu dengan kaum yang telah kita kenal. Ya. Apa yang Anda inginkan, maka silahkan ambil dengan gratis. Karena pedagangnya telah meminjaminya dan menyerahkannya. Maksudnya di surga, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi kita pasar-pasar lengkap dengan segala isinya. Tapi kita nggak belanja, ambil gratis silakan ambil gratis, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminjami kita dan menyerahkan kepada kita ini pasarmu silakan ambil, ya kita punya, mau aku kan saya bagaimana kira-kira, punya pribadi, Hah? pokoknya gratis silakan, ya, dan bagaimana kalau kita punya pasar sendiri, Iya gratis. Ini Allah Akbar ya, luar biasa. Uh, Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang keindahan surga. Tip, uh, paragraf yang terakhir, mari kita berjalan kepada hari penambahan. Hari itu adalah hari berkunjung kepada pemilik ars, dan hari itu adalah musimnya. Ya, maksudnya di surga kita menuju berkunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai menjalankan tugas dakwah selama 23 tahun, Allah tanya, kamu pilih mana? Mau tetap hidup di dunia atau atau engkau kembali bertemu dengan saya? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya meminta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah lama rindu dengan Allah, ya lama rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin kalau kita bagaimana? Mau mati atau mau hidup? Ya, hiduplah, ya kan? Ya, mau mati atau hidup? Oh, hidup ya kenapa karena memang rindu dengan dunia keindahan dunia motivasi dunia ambisi dunia seakan tidak mau mati ya seakan seribu tahun lagi ya ini eh, coba kita lihat nabi kita Muhammad Sallallahu ini motivasi baik kita renungan baik kita ya bukan artinya kita sudah baik dan sempurna tapi ini eh, renungan motivasi baik kita untuk senantiasa semangat ya juang untuk menggapai akhirat memaksimalkan kehidupan kita di dunia untuk bisa kembali ke kampung halaman Mari kita menuju lembah di dalamnya terdapat rumah yang luas dan tanah yang lebih harum dari daripada kesturi ya jadi di sana tanahnya ya bukan tanah yang berbau tapi tanah yang harum ya tanah yang harum lembahnya tanahnya itu harum bagikan kesturi ia, ya, ia adalah mimbar dari cahaya di sana dengan di, di sana dengan lapang. Ia ya, ada mimbar dari cahaya. Ya, di tanahnya lebih wangi daripada kesturi. Ya, tanahnya lebih wangi daripada kesturi. Bukit dari kesturi yang dijadikan sebagai kursi-kursi. Ada bukit-bukit, ya, tempat kita jadikan sebagai kursi bersandar, wangi bagikan kesturi. Ya, orang-orang selain orang-orang uh, selain pemilik mimbar tersebut. Uh, pun tahu hal ini ketika mereka sedang menikmati kebahagiaannya dan rezeki mengucur kepada mereka dan bagikan dan dibagikan kepada mereka. Tiba-tiba mereka berada pada sinar yang berkilauan, ya, berkilauan dengannya uh, seluruh penjuru surga terang benderang dan tidak terbayangkan keindahannya. Ya maksudnya ya tiba-tiba ada cahaya yang terang ya menerangi seluruh penjuru surga ya sehingga mereka merasakan kesenangan ya keindahan yang tidak dibayangkan Tuhan langit menampakkan diri kepada mereka dengan jelas ya disebutkan dalam dalam hadis bahwa seandainya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya menampakkan wajahnya maka semuanya akan terbakar ya akan pengaruh dari cahaya wajahnya ya artinya dunia tidak mampu Ya baik itu manusia dan dunia dengan segala isinya Tidak mampu untuk menahan dari cahaya Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan dalam hadis Hijabuhun nur Hijabnya cahaya Laukasyafahu Seandainya Allah singkap uh, Hijab tersebut La'ahraqat subuhatu wajihihi Mantah ilaihi basaruhu min khalqi Akan terbakar semua makhluknya Akan terbakar semua makhluknya Makanya ketika Nabi Musa alaihi uh, salam Meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah, silakan lihat ke gunung. Ya kalau gunungnya ya utuh ya baru, tapi ternyata ketika Allah menampakkan wajahnya, gunungnya hancur dan musanya Nabi nya apa? pingsan. Ya, tapi di 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 surga nanti kita diberikan kemampuan yang super untuk bisa memandang wajah Allah dengan penuh keindahan. Ya, terpancar cahaya wajah Allah yang menerangi surga. Ya, terasa kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan. Ya. Tiba waktu ya. Baik waktu. Al ya. Tidak bisa kita selesaikan bait-baitnya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, karena waktu sudah habis. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Al Azin, Allah اصحى الان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Masuk ke tanya jawab Sini pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Jika terlintas wajah orang tua yang sudah meninggal Lalu menangis, apakah ini bentuk Meratapi dan tidak menerima takdir uh, Kalau teringat orang tua yang telah meninggal uh, uh, Menangis, sedih Menangis uh, dan sedih itu ada yang bentuknya tabiat dan ada yang sifatnya eh apa namanya meratapi atau merongrong. Ya kalau tiba kalau dia tabiat, tabiat ya dia tidak sampai meratapi, merongrong ya. Karena kalau merongrong itu seperti eh merobek eh, baju atau saku, memukul pipi ya, menarik rambut, mencakar wajah. Ini namanya Uh, sedih yang masuk dalam larangan intinya berlebihan termasuk uh, an niyaha atau meratapi mayit dan tidak menerima takdir adapun sekedar meneteskan air mata mengingat orang tua ya maka itu hal yang yang wajar Nabi kita Muhammad SAW sedih ya ketika apa namanya uh, meninggal anaknya Ibrahim ya ketika uh, apa namanya meninggal anaknya dan tersisa tidak ada lagi anak anak laki-laki kecuali Ibrahim itu pun Ibrahim masih kecil dan ternyata meninggal di di pangkuan Nabi ya di di meninggal ketika Nabi lagi menggendongnya maka Nabi mengatakan sungguh matanya lagi bersedih ya sungguh mata, ber, mata air mata berlinang hati bersedih ya artinya dengan kepergian anaknya yaitu Ibrahim. Ini hal yang wajar, dia manusiawi, ya kodrat manusia sedih dengan kepergian orang-orang yang dicintai, mengingat orang-orang yang dicintai dari orang tua dan yang semisalnya, ya sebatas kewajaran. Hal-hal seperti itu eh, apa namanya sifatnya wajar. Tapi kalau sampai eh, meraung-raung, ya dan mengamuk, ya tarik rambut, cakar wajah dan semisalnya, ini termasuk hal yang dilarang dan termasuk perkara jahiliyah yang Islam datang untuk melarangnya. Tip, saya kira itu. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terkait dengan pakaian Ustaz, hmm. saya pernah baca bahwa pakaian warna merah dan kuning secara polos itu laki-laki tidak -laki boleh. Apa jenis maknanya ini Ustaz? Dan pakaian-pakaian yang dibordir dengan sutra Apakah kita tidak boleh berpakaian warna kuning di tengah-tengah orang sama merah? Begitupun dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Oh ya yes. Memang ada hadits yang melarang ya pakaian uh, berwarna merah atau uh, apa namanya kuning. itu semisal itu, uh, hanya setahu saya sebelum cek kembali haditsnya. Setahu saya dia ada uh, apa namanya bukan mutlak warna merah atau kuning, tapi dia ada. Pewarna tertentu ya, ada pewarna tertentu di zaman dahulu yang digunakan untuk mewarnai pakaian ya, untuk mewarnai pakaian itu yang terlarang. Ya bukan karena eh, apa namanya warna merahnya atau kuningnya ya memang ada di zaman dahulu untuk mewarnai pakaian eh, merah atau kuning dengan eh, bahan tertentu ya dengan bahan tertentu itu yang eh, menyebabkan dilarang. Adapun tentang eh, sutra memang dilarang bagi laki-laki. Ya dilarang bagi laki-laki di, di di dunia karena itu pakaian di surga karena itu pakaian di surga emas dan perak dilarang kita gunakan di dunia bagi laki-laki karena itu perabot ya piring uh, piring sendok dan dan gelas kita nanti di surga Ya dilarang bagi laki-laki untuk menggunakannya ya kecuali bagi perempuan emas dan perak uh, bagi perempuan dan sutra juga bagi perempuan adapun bagi laki-laki itu di, dilarang iya Uh, walaupun bordir ya bordir dengan sutra itu bagi laki-laki dilarang Allah taala. Bismillah. Mau nanya Ustaz. Uh, perbedaan bait-bait atau syair-syair hmm. setelah datangnya Islam dan sebelum datangnya Islam Ustaz. Hmm. dan kedua sayur uh, syair-syair cinta uh, dengan kalangan tasawuf itu Ustaz seperti Rabiatul Hadawiyah. Yeah jalan Rumi dan selain sebagainya itu diperbandingkan di mana saat jasa Afan iya iya ternyata, saya baru tahu kita gitu ya apa namanya penikmat sayur sayur baik tentang sayur-sayur setelah datangnya, intinya sayur itu nggak ada masalah selama isinya bagus ya sair-sair nggak ada masalah selama isinya isinya bagus sair yang kita baca tadi kan tentang apa tentang surga jadi Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim punya qasidah, Qasidah al mimiyah ya Qasidah al mimiyah tentang keindahan surga ya ini yang kita baca tadi itu itu karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah jadi intinya sair ya sair dari mana saja selama isinya itu uh, bagus dan memang benar ya bukan bukan menghayal gitu ya bukan bukan baper kemudian bikin syair ya maka itu hal yang yang baik apalagi berkaitan dengan ilmu makanya banyak dalam ilmu itu bait-bait syair ada bait syair dalam masalah keindahan surga ada bait syair dalam semua bidang ilmu dalam bahasa Arab dalam tajwid dalam fikih dalam mustalah dalam eh, hampir setiap bidang ilmu para ulama buatkan bait-bait syair ya, untuk ibaratnya kayak apa ya karena bait syair itu indah, mudah dihafal dan dia meringkas ibaratnya seperti jembatan keledai. Surga itu dibahasakan kan panjang ya, nah, maka dibinginkan bait-bait syair untuk meringkasnya. Ya untuk meringkasnya. Adapun bait-bait syair yang cinta-cinta gitu kan. Ya cinta-cinta, cinta-cinta palsu gitu kan. Ah, itu ya buang-buang waktu ya kan. Buang-buang waktu, mubazir kan, mubazir waktu nggak ada gunanya. Ya lagian Cinta yang seperti itu, cinta yang uh, istilahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila Orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai, ya, pada hari itu maksudnya di surga atau di akhirat, orang-orang yang saling mencintai, saling bermusuhan di akhirat kelak, ilal -muttaqin, kecuali orang-orang yang saling mencintai karena takwa, diperhatikan di sini ya, cinta kita itu karena Allah. Apa yang Allah cintai kita pun cintai. Kita cinta saudara kita, kita cinta apapun yang kita cintai karena Allah. Maka kecintaan karena Allah itu senantiasa abadi di dunia dan di akhirat. Adapun cinta karena selain Allah, cinta karena nasab, cinta karena syahwat, cinta karena harta, cinta karena dunia dengan segala macamnya, maka di akhirat akan terputus. Contoh misalnya nasab. Kita cinta keluarga, cinta nasab ya. Ketika kita mati ya dan di akhirat kelak terputus karena nasab. Tidak ada gunanya cinta karena nasab. Tidak ada gunanya cinta karena nasab. Iya. Tidak ada cinta, tidak ada gunanya cinta karena dunia dengan segala macamnya. Yang ada ya adalah cinta yang yang abadi, cinta karena Allah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengerikan ya di di mana di dunia ini banyak yang saling mencintai tapi terus terang jarang yang cintanya karena Allah. Semata-mata cintanya karena dunia, ingat Allah sebutkan dalam ayat tadi bahwa orang-orang yang saling mencintai di dunia maka di akhirat kelak akan saling membenci bermusuhan kecuali orang-orang yang cinta karena takwa. Orang-orang yang cinta karena takwa. Maka yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana hamba mana alillah, malal iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, telah sempurna imannya. Maka ukuran kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cintai, kita pun cintai. Allah benci, kita pun benci. Usahakan seperti itu. Usahakan seperti itu. Ada seorang yang menjadi, uh, apa namanya terjerumus dalam kesyirikan karena cinta. Ada namanya syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Ya, syirik dalam cinta. Karena ibadah itu, ibadah itu diantara definisi ibadah, yaitu al-hub ma'ta'zim ya cinta yang disertai pengagungan cinta yang disertai pengagungan dan ketundukan kita mengagungkan Allah kita mengagungkan dan membesarkan Allah dan tunduk kepadanya ya dan tunduk kepadanya itulah cinta kita mengagungkannya kita memuliakannya tunduk kepadanya itulah cinta itulah cinta itulah ibadah ya apapun yang Allah suruh coba bayangkan kalau kita lihat Para nabi tidak ada yang berat karena pengaruh cinta. Dan sekarang kita dengar gunungkan kudaki, lautankanku seberangi. Ya, itu pengaruh apa kira-kira? Pengaruh cinta. Maka cinta itu memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua, ya. Kemudian diberikan anak yang saleh, kemudian diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Untuk menyembelih anaknya. Ini tentunya kalau bukan, bayangkan satu-satunya anak di usia tua, anak soleh lagi, diperintah untuk disembelih. Kira-kira kalau bukan karena cinta karena Allah, apa yang yang apa namanya bisa yang pendorong bagi dia untuk bisa melakukan hal tersebut? Maka kalau sudah cinta, ya itu tidak ada yang berat. Maka hati-hati dengan cinta, ya hati-hati dengan cinta. Maka jadikan cinta kita cinta yang abadi, ya yaitu cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala ya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang abadi akan bersama di dunia dan akan bersama di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Adapun selainnya, maka itu semuanya cinta yang terputus. Baik. Sekiranya ya, sekarang tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Kita ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين